Yang baju merah nih, ini tipe anak. Nanti di pun opa yang baju putih itu datang ke sini. Yang kali lu cerita itu. Weh, bosan. Ojek dong. Oke, ojek. Siapa mau ojek Susi? Lemponaan. Oh, ini Susi pemponaan kok. Oh, cek ada sone betul mah bertanya be pemponaan ni. Oh, ini be pemponaan kok kenapa? Hah? Mau pergi mana, Sus? Mantar dia pergi kampus, mencari kampus baru untuk dia dan depan kawan don to. Oh, ini Ade su lulus SMA? Sudah, Kakak. Kalau beta anjurkan kuliah di Poltekkes, jurusan farmasi atau TLM juga baik, sama-sama Poltekkes tuh. Begitu, kok lu bisa tahu ya dari sini kampus-kampus Doni? Iya Susi, kalau Poltekkes itu terlalu bagus, jurusan farmasi atau TLM itu mana-mana saya baik karena itu jurusan yang terakreditasi A dan satu-satunya di NTT yang akreditasi A. Lu tahu dari mana nih Naris? Ibu mantan kuliah di Poltekkes farmasi jadi. Sabar sabar, ini jadi ojek kusuan deh nih. Jadi bosan sabar orang masih bawa omong deh ini. Oh, terus, tapi nanti ojek yang beta toh? Iya bosan nanti lu ya antar. Nah situ Naris, bagus di situ kok. Ya bagus situ, di situ kalau lulus Susi nanti bisa kerja di rumah sakit, apotik, puskesmas, BPOM, klinik kesehatan, laboratorium juga bisa. Bisa periksa COVID juga. Itu, di situ sah. Tapi lebih baik saya lebih baik kok tempi langsung di kampus saya sekalian mau lihat mantan dong. Oh, nah boleh Jo, boleh kok tempi langsung di kampus. Berarti bosan Naris so, beta lu dan Emma Jansur. Ini beta mau buat Susi dengan ini nona kok? Iya, tuh satu kali sih tuh. Susi kalau mau kesempatan beb motor nak kasih tahu sa. Sudah, beta dengan Emma, Susi dengan Naris. Saya begini sa, lebih ribet mendingan Susi tunggu di sini biar beta dengan Emma biar teman Emma di kampus. Susi tunggu sa. Aduh, betul kok soalnya nih. Lu jamin kok soalnya nih. Kalau urusan kampus itu biar pembidang. Oh, nah, ada nanti pidan ini kakak Naris ha? Ya, biar tante. Ini tante tunggu di sini saya. Iya. Oh, nah ini Naris pidan ini beta bayar memo lupa ojek biar nanti Naris yang pidan Emma saya. Hah? Udah gitu. Sudah kok biar Naris Emma yang pergi, saya sudah bayar lupa ojek ini. Bata sibuk ba iko nih. Hah, urusan so. Kampus itu serahkan di beta ahlinya. Pidan ini kakak Naris ya sayang ya. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Sudah? Sudah Susi, bosan ya? Daaah! Pindah langsung ya bosan ya? Daaah! Ya, Kanaris. Kenaris ke kampus di sini. Soalnya dia di BPM kampus di lain. Kampus mana? Kalau ini kampus kesehatan toh. Nah, BPM tuh kurang sehat. Kampus kurang sehat? Lebih tepatnya BPM kurang sehat. Jadi Kenaris sudah semester berapa? Ya, semester tuh sudah banyak. Senior ya? Senior pembapak mas. Ben, ada pulang kok? Bosan? Kemana kau lusuh dalam rumah? Pintu tutup nak. Iya, di penjara sana juga pintu terbuka terus. Kenapa lu sempit tinggal di sana sah? Lu ini, ame itu surat di situ yang surat tanah tu kau balik nama sah. Oh ini, itu susah marah-marah nih. Iya, malu lihat ame tuan rumah di sini juto. Iya doh. Kok lu jalan sah, motor? Tadi saya ada motor, antar ini Susi Rara pemponaan di kampus. Kampus mana? Ini bilang farmasi dan TLM Poltekkes. Oh iya. Kok dia mau kuliah di situ? Iya, kayaknya mau kuliah. Oh bagus itu. Kok dia pemponaan satu tuh kuliah di situ, sekarang Susi selesai dan kerja di luar NTT. TKI? Bukan TKI. Itu yang program dari kementerian tuh Nusantara Sehat. Oh, nah baik su. Om Ben, omong-omong mas serius ada gula kok. Sampai kapan lu berhenti yang minta-minta begini? Tapi Om Ben keganteng sekali ini hari. Serius? Gula di atas meja beda tutup dengan serbet tuh. Begitu dulu Om Ben.
pagi, Bu. Selamat pagi, Kakak. Bagaimana? Ini ketemu mau numpang tanya, Ibu. Ada mau tanya apa, Kak? Bepun adik ini mau kuliah, nah dia mati-mati mau di sini. TLM atau farmasi? Oh, iya, daftar suka. Di sini ada beasiswa, Ju. Kira-kira beasiswa apa sih, Ibu? Oh, banyak. Di sini ada beragam beasiswa, Kak. Ada beasiswa Gakin, berprestasi, itu dari Kemenkes. Ada satu lah, itu beasiswa afirmasi. Itu beasiswanya dibiayai nanti dari masuk kuliah sampai lulus. Nanti setelah lulus itu, nanti mahasiswanya bisa ditempatkan di instansi kesehatan milik pemerintah. Itu khusus untuk mahasiswa-mahasiswa dari DTPK, begitu, Kak. Makasih, Bu. Iya, Kak. Kalau ini, Ibu, yang ruangan mahasiswa banyak-banyak, itu ruangan apa, Ibu? Oh, itu laboratorium, Kak. Salah satu fasilitas ketong di farmasi, Kakak. Kakak bisa lihat-lihat? Oh, bisa. Kakak mau lihat-lihat. Masuk, biar kasih tunjuk. Nah, lu tutup kembali dulu ke sana. Tutup. Tantang. Ini tahu pengiluan apa lagi? Palingan soal berat-berat dan... Weh, bosan, weh. Naris dan Emma di mana kau belum tentu datang, nih? Santai, sesusi. Kalau yang Naris itu aman, sah. Nah, terus, Emma pembawa itu jahat. Jahat? Berarti nanti dia masuk neraka, kok. Jahat dalam didikan. Oh, mana lu ini son nyambung, ha? Eh, kepikir susi mau datang itu tentang apa, kok. Besok, nambah, nih. Mana bosan amat ke susi rara tempat duduk dulu. Susi, su. Mari, Kak. Di sini salah satu fasilitas lab di farmasi, Kakak. Oh, kebetulan memang lagi ada praktikum, nah, Kakak. Wih, ini kalau bisa racik obat berarti keluar bisa. Oh, iya, Kakak. Jadi kebetulan kalau lulusan farmasi itu mereka akan dapat keterampilan meracik obat, terus dapat ilmu juga, bekal untuk bisa buka apotek sendiri. Terus dapat ilmu untuk pengelolaan obat dengan alat kesehatan juga, Kakak. Oh, makasih, Ibu. Terus yang biasa cek darah itu dibilang apa? Oh, itu namanya analis. Oh, iya. Dulu namanya analis, Kakak. Tapi kalau sekarang namanya sudah jadi TLM. Oh, nah ini TLM itu apa, Ibu? TLM itu teknologi laboratorium medis. Jadi sejak tahun 2019 sudah berganti nama, Kakak, dari analis menjadi teknologi laboratorium medis. Oh, Adi mau di ini jurusan, Su? Ya, nanti saya pikir lah ya. Kalau mau daftar di TLM juga bisa, Kak. Nanti Beta kenalkan dengan salah satu pegawai di TLM. Beta antar ke sebelah juga bisa. Kampusnya dekat sedikit, tadi sebelah kita saja. Oke, boleh. Mari kita. Nah, ini, Kak, gedungnya TLM nih, Kak. Nanti di dalam tuh akan ada lab juga. Nanti kita ketemu dengan Ibu Kuntum, pegawai di TLM. Nanti dia ada di atas, Kak. Mari, Kak. Oke, Bu. Ya, ini adalah lab parasitologi yang biasanya melakukan pemeriksaan kecacingan dengan pemeriksaan malaria. Di NTT kan kasusnya banyak ya, terutama di Sumba itu menjadi kasus nasional seperti itu. Biasanya mahasiswa TLM di sini melakukan pemeriksaan mikroskopis seperti yang terlihat di sini, mereka mengamati malaria juga. Seperti itu. Kemudian ada laboratorium lain atau bagaimana? Boleh, Bu. Iya. Ke sebelah. Iya, Kak, untuk di laboratorium ini laboratorium bakteri. Biasanya mahasiswa ambil sampel, mau itu sampel dari makanan, minuman, atau sampel hapus kulit, kemudian mereka tanam seperti ini, kemudian diamati di bawah mikroskop. Selain itu ada sampel sputum, dahak, untuk pemeriksaan mikobakterium tuberkulosis. Seperti itu. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Di laboratorium hematologi, biasanya sampelnya darah, kita bisa tahu HB, kalau misalkan kulitnya pucat, atau misalkan pusing, seperti apa, nanti kita cek HB-nya seperti apa. Jadi, menjadi mahasiswa di sini, selain kita bisa periksa orang, kita juga bisa tahu kondisi kita seperti apa. Oh, seperti itu. Ya. Lihat-lihat. Boleh? Ya, mari. Ya, kalau masuk Prodi D3 TLM, akan memiliki kompetensi mahir dalam melakukan pemeriksaan darah, urin, untuk di lab yang biasa dilakukan di lab hematologi dan
imun ini. Kemudian ada pemeriksaan golongan darah juga. Sebelumnya tadi ada pemeriksaan bakteri, kemudian pemeriksaan dahak, kemudian pemeriksaan kecacingan. Seperti itu, Kakak. Ah, tahu begitu. Tarbe kuliah di sini, sah. Ibu, di sini juga ada beasiswa? Ada, banyak beasiswa. Kenapa Beta ini kuliah lama tapi son pernah dapat beasiswa, Ibu? Kakak kuliah di sini, Ju? Ya, di kampus lain, sih. Itu kenapa, ya? Kurang tahu, Kakak. Kalau di sini kami banyak beasiswa. Berarti penempatan di laboratorium juga? Iya, nanti setelah selesai dari sini, lulus dari Prodi D3 TLM, bisa bekerja di laboratorium swasta maupun pemerintah. Bahkan banyak yang mengikuti program Nusantara Sehat juga. Oh, siap. Terima kasih, Ibu, buat informasinya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, Kakak, di sini salah satu kompetensi kita juga ada laboratorium sitohistoteknologi. Biasanya mahasiswa dilatih untuk memotong blok parafin yang berisi jaringan, biasanya jaringan dari hewan coba, untuk dilakukan pengamatan selnya itu termasuk kanker atau tidak, seperti itu. Oh iya, Ibu. Kuliah di sini, Su. Ini kalau praktek-praktek, lapar tinggal cok nasi, Su. Lebih baik. Aduh Kakak, itu bukan magikom, itu centrifuge Kakak. Biasanya kita menggunakan centrifuge untuk melakukan pemisahan sampel, sampel darah atau sampel urin atau sampel cairan lainnya. Oh iya. Jadi tadi memang bukan rice cooker, hanya lapar tuh jadi mata. Nah Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya baik, sama-sama. Tolong permisi Bu. Iya. Ini anak lu dimana kok belum tau datang nih? Sudah tenang, sah, ke sumpersen Naris, aman. Oh, Naris sudah datang. Halo, sore. Naris, emang di mana? Sudah langsung kuliah, Susi. Woi, Naris, terlalu juga deh. Kau sekurang bisa dikira, Naris. Emang sudah di rumah. Oh, nah baik, Su. Juga mana tadi? Farmasi dan TLM Poltekkes bagus, Susi. Nanti emang daftar di situ, Su. Oh, nah baik, Su. Nanti dia daftar di situ, Su. Hanya, Susi, tadi beta habis 50 ribu. Untuk apa? Oh, emang lapar mati, ya. Datang bilang saya makan, nah, makanya beta kasih keluar uang untuk beta pegang uang. Nanti baru pegang dulu uang Naris. Bosan dua kenapa nih? Masa Naris yang dapat, kau tuh yang temani Susi dari tadi nih. Amin. Tuh ribu sah? Bagi dua. Bagi dua. Bukannya tadi Naris sudah beli keselu makan. Beli makan di mana? Kau tuh lapar mati. Aduh Naris, sial satu ini bisa tipu beta nih tong sini, Kau masih makan? Makan belum sih, hanya kopi saja. Bosan? Dia juga kita minta kopi di sini. Oh. Nah, Su, itu 2.000 beli air, ini kau makan enak. Sudah itu uang lu simpan, tuh pakai ganti kembali yang tadi lu beli apa makan dengan Emma tuh. Saya sekarang beli mangga seorang. Itu manfaat kuliah di ekonomi. Oh, jadi. Justru Emma yang kasih tambah beli uang lah. Makan, oh, makan. Weh, Naris. Lu stop tipu-tipu Naris, eh? Tipu apa, Susi? Lu ini putar balik kah? Lu sambil kasih Emma makanan toh? Ini kan tiba-tiba beli kasih Emma. Sudah, lu jangan putar balik. Kok Susi tahu dari mana? Emma ada kasih tahu, ah. Kok itu Emma ada makan di rumah sekarang tuh? Sabar, Susi panggil Emma, kok jelas mau bayar dulu. Kasih kembali itu uang. Bilang dia perjanjian kemarin di kampus. Kasih kembali itu uang. Narik! Hey, hey, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.